bikin ngecor kolam praktis yang sangat kecil, ini biasanya rawan mampet. Oke, mari kita eksekusi. Sebelumnya semoga kalian Anda sehat selalu, Anda sehat, saya pun sehat. Jadi ini guys, caranya nih guys, ini cukup pakai pralon ya, bisa dipindah-pindah ini ya, ini pakai 4 in, tinggal diikat pakai bandrat kawat ya. Kita sebelum ngecor dikasih air supaya rekat. Ini biasanya kalau pakai cetok ini pegel ya, lama ini pegel ini, terus pada tumpah, sayang kan. Makanya kasih solusi nih kita guys, ini guys. Oh, mudah kan guys. Nah, ini solusi praktis, cepat, mudah. Soalnya kalau nggak pakai teknik ini rawan mampet ya, tiba-tiba penuh, giliran dicopot kropos ya. Nah ini ya guys, ini pakai encer ya, sebelumnya sedikit aja. Banyak kejadian kalau pakai cetok nggak sabar ini menimbulkan mampet. Nah guys, udah ya guys. Soalnya kalau pakai cetok ini ya harus memerlukan kesabaran ya. Tapi kalau pakai ini cepat ya. Ini guys, pakai ini ya. Ini bisa dicopot gitu ya. Nah ini bisa dicopot ini guys. Bisa dipindah yang ke sana yang belum ya. Soalnya ini kecil ya. Oh ya guys, bisa dipindah. Ini cara pemasangnya gini guys. Ini ya. Nah oke. Okay. Kira-kira paham ya dengan pakai cara ini ya. Kita berbagi ilmu, semoga bermanfaat. Jadi jangan lupa kawan-kawan dukung channel kami supaya berkembang, biar semangat berkonten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin tahu-tahunya enggak.